Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar You. Hari ini kita mau belajar cara ekspor data dari AutoCAD ke Excel. Tanpa panjang lebar, kita mulai saja tutorial. Pertama-tama, teman-teman siapkan dulu file atau data yang akan teman-teman ekspor. Di sini saya sudah siapkan, namanya adalah data topo. Ini kita buka dulu. Di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2012 ya teman-teman. Ini adalah data yang kita punya. Di sini ada jumlahnya sekitar 20 titik dan akan kita ekspor nanti ke Excel untuk nilai koordinat X dan Y-nya. Nah, caranya ada banyak sih teman-teman, ada 4 ya. Cara yang pertama adalah klik objeknya, akan kita ekspor datanya, lalu klik kanan properties. Nah, di sini teman-teman akan keluar nilai geometrinya yaitu X dan Y-nya. Ini tinggal diklik, klik kanan copy. Nah, jika sudah, ini kita siapkan file Excel ya. File Excel data export topo. Oke. Jika sudah, ini kita klik. Kita perbesar, lalu kita paste di sini. Ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. Oke. Lalu kita copy lagi untuk Y-nya. Nah, begitu selanjutnya ya teman-teman, ini kita kasih poin ID. Lanjut untuk poin nomor 2, lakukan seperti ini. Step pertama tadi, kita paste di sini, ini berarti poin 1, ini poin 2. Ya, untuk nilai Y-nya juga begitu. Nah, jadi seperti itu sih teman-teman. Ini kita sudah berhasil mengekspor untuk 2 poin ya, karena kita berjumlah ada 20 poin. Jadi silahkan dilanjut teman-teman. Nah, dengan cara pertama ini sedikit manual sih teman-teman, jadi satu-satu milihnya. Kita lanjut saja ke cara yang kedua dengan mengetik perintah ID lalu enter. Nah, pilih poinnya, lalu ini ada keluar sih teman-teman. Ini tinggal di copy saja, jadi nggak usah sepanjangan, cukup ambil yang nilai X sama Y nya X dan Y. Klik lagi ID, pilih nomor 2, Oke. Nah, ini sama ya teman-teman, cara pertama dengan kedua. Untuk cara pertama dan kedua sepertinya ini manual satu-satu ya, kalau mungkin poin atau data teman-teman itu sedikit itu oke saja dipakai, cuman kalau banyak ribet juga kalau cuma satu-satu. Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan membuat polyline di setiap poin atau data yang teman-teman miliki. Icon yang ini, kalau perintahnya ketik saja PL lalu enter, diklik di setiap poin yang teman-teman miliki. Sudah, escape saja. Ini tinggal diklik objeknya, lalu ketik LI atau list ya teman-teman, lalu enter. Nah, dia akan keluar. Ini tinggal di blok, copy, lalu pas. Nah, untuk memilah yang mana poin X dan Y yang akan kita ambil, ini perlu sedikit rumus teman-teman. Ini kita copy, kita paste saja di sini. Jadi rumusnya adalah, teman-teman hitung dulu nih teman-teman,
yang akan diambil itu dari poin berapa ke berapa. Ini kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 untuk di X, dan Y-nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 23 dan 37. Oke, kita buat rumusan mid. X-nya pilih yang ini. Tadi di 23 ya, teman-teman. Ambil 10 karakter atau 10 poin. Lalu di OK. Nah, untuk Y-nya pilih mid lagi, teksnya di sini. Ini poinnya di 37. Nanti 10 karakter akan kita ambil. Kalau sudah oke. Okay. Ini tinggal di teks saja yang bawah. Nah, dapat teman-teman. Untuk cara yang ketiga ini, ada kelemahannya juga teman-teman. Ini teman-teman lihat, ini kita blok. Nah, count-nya kan cuma berjumlah 13. Sedangkan data di AutoCAD punya kita tadi, itu adalah nilainya sampai 20 poin teman-teman. Jadi dia punya batasan maksimal di 13 saja. Selebih dari itu tidak bisa dia. Jadi cuma 13 poin saja. Jadi untuk cara ketiga ini disitu yang kekurangannya. Nah, untuk cara keempat, untuk cara yang terakhir ini bisa semua. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya. Untuk cara yang keempat, ini kita close dulu. Untuk cara keempat ini kita tidak perlu polyline-nya, kita hapus saja. Masuk ke menu Tools, Data Extraction. Nah, jika sudah, ini create a new, tinggal di next saja. Simpan di mana? Pilih direktorinya itu kita di desktop saja, data topo. Kita save. Nah, ini select object, pilih objeknya. Nah, pilih objek yang akan teman-teman ekstrak. Di sini karena kita tidak perlu teksnya, jadi saya hanya memilih poinnya saja, teman-teman. Karena yang akan saya ambil adalah nilai dari X dan Y-nya. Nah, jika sudah, lalu next. Nah, ini karena cuma ada poin yang keklik, poin aja. Ini sudah benar. Untuk display optionnya, usahakan dua ini dicentang ya, teman-teman. Kalau sudah, next. Nah, ini akan rinciannya detail semua. Di sini kita bisa cek dan uncheck. Kalau misal 3D visualization nggak perlu, ya tidak usah. Ini general juga tidak usah. Nah, maka akan keluar seperti ini ya, teman-teman. Karena tadi cuma nilai X sama Y, ini Z juga kita uncheck saja. Jadi tidak perlu kita keluarkan. Jika sudah, kita next. Nah, maka akan dia muncul seperti ini. Jadi, count-nya, name-nya, position, X, dan Y. Coba kita lihat dulu ke bawah. Oke. Okay. Nah, jika sudah, next lagi. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu insert data extraction. Jadi, data dalam bentuk tabel nanti akan muncul di AutoCAD. Ini kita pilih saja. Untuk yang kedua adalah output datanya nanti bentuk Excel. Nah, di sini teman-teman. Jadi kita pilih direktorinya, penempatannya di mana, kita buat di desktop saja. Semisal namanya kita pilih data topo ya. Ini kita save, lalu next. Ini biarkan saja seperti ini standarnya. Kita next, lalu finish. Nah, dia akan mengeluarkan, ini kita taruh di sini saja. Nah, ini teman-teman. Jadi sudah keluar semua koordinat nilai X dan Y dari poin yang kita miliki. Kalau kurang besar, tinggal ditarik saja. Nah, seperti itu. Kita pindah. Oke. Kurang besar, kita tarik lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Ini untuk yang di AutoCAD-nya. Sekarang kita cek yang di Excel. Tadi kan sudah kita kasih nama data topo. Nah, ini teman-teman. Oke, ini tinggal kita copy saja ke file yang sudah kita sediakan tadi. Nah, teman-teman.
position X sama position Y. Oke, ini coba kita beri nomor, apakah benar ada 20 poin. Nah, itu teman-teman, jadi sudah semuanya atau kita ekspor keluar. Di sini tadi saya menjelaskan ada 4 cara ya teman-teman. Jadi cara yang pertama hampir mirip dengan cara yang kedua, cuman cara pertama dan kedua ini efektif dipakai untuk poin yang nilainya nggak terlalu banyak jumlahnya. 1, 2, 3 atau mungkin di bawah 5 masih oke lah, tidak terlalu banyak, jadi bisa manual satu-satu. Untuk cara yang ketiga, dia perlu sedikit buat rumus, jadi ada effort lebih, dan maksimal poin yang bisa diekstrak itu cuma 13 teman-teman. Agak cepat dari cara pertama dan kedua, cuman maksimalnya cuma sampai 13. Jadi kalau poin atau data teman-teman di bawah dari 13 itu bisa menggunakan cara yang kedua, lebih cepat. Untuk cara yang terakhir yang keempat ini adalah semua data, jadi tidak ada batasan mau berapapun jumlah poin atau data teman-teman itu bisa diekspor. Sampai di sini dulu teman-teman tutorialnya. Bagi teman-teman yang masih belum jelas, silahkan diulang-ulang saja videonya, di sana ada detailnya. Kalau misal ada hal yang kurang dimengerti, silahkan teman-teman nanti komen di kolom komentar ya, kita nanti diskusi di sana, tukar pendapat. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe videonya serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.